Yogyakarta, baik di wilayah Kaliurang, Kalagan maupun Bulangan dan Jerosaban, kami serentak melakukan kegiatan bongkar buku atau stok ulang buku. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan buku baik kualitas maupun kuantitas buku pada tahun ini. Merupakan akselerasi dari cita-cita membudayakan membaca buku di sekolah bias. Barangkali ada buku yang sudah tidak update ya untuk anak-anak sekarang, diganti dengan buku-buku baru yang lebih update dan sesuai dengan zamannya. Untuk kuantitasnya tentu saja kita melihat bagaimana jumlah murid, bagaimana jumlah buku, apakah memadai. Itu yang tujuan dari kegiatan ini dilakukan. Ayat pertama yang diturunkan ke bumi ini adalah Iqra. Iqra artinya membaca, ini artinya bagaimana budaya literasi itu kita harus sosialisasikan. Dari budaya lisan yang dulu apapun hanya kita mendengar, sekarang kita harus tingkatkan menjadi membaca. Karena dari buku terjadilah jendela dunia akan terbuka dan itu menjadikan jariah. Seluruh ulama sepakat, orang Islam paham bahwa tiga amal jariah di mana orang sudah meninggal masih mengalir pahalanya. Satu, sedekah. Kedua, orang yang meninggalkan anak yang selalu mendoakan. Dan yang ketiga adalah bagaimana ilmu yang bermanfaat. Untuk itulah maka Yayasan Pendidikan Bina Anak Soleh memfasilitasi seluruh referensi di mana kita bisa memahami keilmuan itu dari jenjang playgroup, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan kepada di tingkat senior. Kita tersedia buku-buku untuk dan kitab-kitab bahkan dari buku-buku yang modern maupun kitab-kitab klasik, kitab-kitab ulama-ulama besar di dunia kita sediakan di Bina Anak Soleh. Yarfailadzina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Allah meninggikan derajat orang-orang yang punya ilmu dari dan punya iman dan ilmu di tingkat yang lebih tinggi dan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana diisyaratkan dalam surat Mujadalah ayat 11. Dari membaca kita paham ilmu, dari ilmu itulah nanti akan menjadi kemuliaan kita, iman dan ilmu. Itulah maqashidus syariah. Syariah diturunkan setelah bagaimana alhamdulillah din, akidah yang kuat disertai dengan keilmuan. Betapa fadilah keuntungan orang yang ilmu ada padanya dengan meningkatkan budaya literasi.